Adakah berdosa ibu berbohong kepada anak demi menutupi kesalahan anak yang lain? Tipu sunat lah ni. Adakah dosa anak kepada ibu? Oh, ni bab lain lah. Okay. Soalan pertama, ibu bohong kepada anak demi menutupi kesalahan anak yang lain. Dia gini, kadang-kadang ada yang kita wajib tipu, wajib menipu. Kadang-kadang ada sunat menipu. Kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, paling banyak sekali berdosa, haram menipu. Gitu. Kadang-kadang ada wajib menipu, kadang-kadang ada sunat menipu. Itu kadang-kadang. Yang selalunya haram menipu. Okey. Yang haram menipu tu kita tahulah, yang berdosa menipu kita tahulah kan. Macam mana yang wajib menipu? Wajib menipu antaranya kerana nak selamatkan nyawa, orang nak bunuh ke apa ke, menipu, dengan menipu maka nyawa selamat. Maka wajib menipu. Wajib, tak boleh cakap benar masa tu. Antara yang wajib menipu apabila nak menutup aib dosa. Dulu banyak buat dosa. Dulu free hair, perempuan free hair. Tiba-tiba anak tanya contoh ke, ataupun anak saudara tanya, cucu tanya, jiran tanya, tak kisahlah orang tanya. Dulu dia ni free hair tak? Dia wajib bohong. Dia cakap, mana ada pakai tudung dulu. Dia kena cakap gitu. Dia kena tutup aib dia. Wajib tutup aib. Bohong tu. Kadang-kadang sunat berbohong. Sunat berbohong ni yang ada isteri lebih. Kadang-kadang dia kena berbohong supaya aman rumah tangga. Kalau tak bohong nanti bergaduh. Atas benda-benda kecil lah. Contohnya tadi dia lapar perut, dia singgah dulu rumah madu dia. Tapi itu bukan giliran dia sebenarnya. Kemudian sebab dia lapar sangat, nak pergi kerja, tanya nak pergi kerja. Malam tu dia balik, kata, abang dah makan belum? Dia kena cakap lah, belum makan. Padahal dia dah makan lah. Jadi kadang-kadang ada lah dalam perkahwinan ni, biasanya 2, 3, 4 lah dia ada bohong dia kerana nak menyelamatkan ataupun nak mengharmonikan. Yang mana kalau dia cakap benar menyebabkan jadi tak harmoni rumah tangga. Itu sunat. Antara lain adalah nak menyelamatkan ataupun nak membaikkan dua orang yang bergaduh. Dia ni bergaduh, dia ni bergaduh. Dua-dua bergaduh. Dia ada orang tengah. Dia pergi kat orang ni, dia kata, kau tahu tak, Mamat kisahlah dengan kau. Dia kata, Allah, lama tak jumpa kau, rindu. Padahal dia orang bergaduh. Padahal dia tak cakap apa gitu. Dia minta maaf siap-siap tau. Baiklah dengan dia. Mamat tu kan kawan kita daripada kecil. Kau maafkan je lah. Dia pun minta maaf dah. Ni, siap dia bagi buah sikit ni. Kan menipu tu. Dia bagi buah. Dia pula pergi kawan ni pula. Dia beli kat kawan ni. Dia kata, kawan kita tu, dia kisahlah kat kau. Dia minta maaf. Padahal tak ada pun. Dia cakap dua-dua gitu. Lepas tu dia bagi hadiah sikit kat kau. Ambil lah ni. Dia bagi hadiah. iPhone 15. yang ada 3 kamera. iPhone 15 yang terbaru. Dia bagi hadiah kat kau. Dia yang bagi ni. Dia minta maaf lah. Dia dosa-dosa sikit. Bukan dosa. Dia mengakulah dosa-dosa dia dengan kau apa semua. Padahal dua-dua dia bohong. Sunat. Kerana nak baikkan. Jadi dalam rumah tangga, kehidupan kadang-kadang ada untuk baikkan. Jadi kalau dalam kes ni, kenapa dia nak bohong kepada anak yang lain? Sebab nak tutup kesalahan anak yang lain. Kenapa kalau jadi macam mana? Jadi kalau katalah ada kena-mengena dengan macam-macam tadi-tadi tu untuk menyelamatkan apa semua, dia benarkan lah. Kalau cakap betul pun tak ada masalah. Tapi kenapa nak kena sampai bohong? Maka berdosa lah.
Dia kena tengok juga keadaan, kesan daripada bohong.